Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan. Okey, ini dinamakan sebagai badik mata bergaram. Ini bahasa daripada negeri Kelantan lah. Badik mata bergaram. Okey, ni badik yang agak istimewa lah pada saya. Yang saya beli lebih kurang dalam sebulan sebulan dua yang lepas lah. Okey, istimewanya badik disebut badik mata bergaram eh. Okey, bilah bergaram ni. Okey, dia sebenarnya bergaram tu maksudnya bilah dia tu macam berpasir ya. Okey, nampak berbintik-bintik tu. Yang seperti emas tu. Itu yang dikatakan bergaram. Macam kalau Indonesia dia panggil sebagai pamor pasir malelo, ataupun satu lagi yang disebut di sini adalah pamor miang berpasir. Badik ni secara jelasnya berperanan untuk tujuan perubatan lah. Saya info yang saya cari. Okey, besi badik ini adalah jenis besi yang menyerap racun. Saya sendiri mencubanya lah. Ada keberkesanan dia. Okey, menarik bisa badan lah. Letakkan pada bahagian yang sakit tu ataupun pada umum pun kita niatkan untuk tarik bisa lah. InsyaAllah, dengan izin Allah. Okey, ini yang badik yang unik lah dari segi bentuknya. Okey, bentuk hulunya begini. Saya tak pasti dia kayu apa. Kalau tuan-tuan kenal jenis kayunya, boleh tinggalkan dalam komen. Secara umum, panjang bilah ni, panjang bilah saja, panjang bilahnya lebih kurang 16 cm. Okey, bermula daripada pangkal pangkal bilah hingga ke bahagian hujung. Hujung ini lebih kurang dalam 16 cm. Okey, panjang kalau bersama hulu ni daripada hujung hulu sehingga ke hujung bilah lebih kurang 24.2 cm. Kalau dia bersama sarung, dia masukkan bersama sarung, panjangnya, panjang surat adalah 26 cm. Okey. Sarungnya pun kayu dia agak menarik juga. Okey. Saya tak pasti kayu apa, mungkin kayu, nak kata macam gaji kayu pun ya juga. Maklum maksud kita ni baru nak mengenal jenis kayu, kita tak berapa expert lagi. Mungkin kalau ada tuan-tuan yang kenal dan mahir tentang jenis kayu ni, boleh boleh tinggalkan komen juga. Okey. Sebenarnya asalnya tuan-tuan, bilah ni tidaklah begitu nampak macam macam ni lah, macam bersinar-sinar macam warna emas ni. Asalnya dia warna agak gelap sikit, tapi lepas setelah beberapa kali saya gunakan untuk tarik bisa pada yang saya gunakan untuk diri saya sendiri, pada anak-anak dan juga pada isteri saya, dia tiba-tiba bertukar warna lah jadi macam ni. Tapi yang istimewanya, harum, agak semerbak, bau dia tersendiri. Saya pernah sebut dalam video yang sebelum ni tentang beberapa senjata yang dalam koleksi saya yang ada keistimewaan, iaitu bau tersendiri walaupun diletakkan dengan minyak zafran ataupun minyak cendana, dia tetap mengeluarkan bau sini. Begitu jugalah ini antara salah satunya lah. Badik ni istimewa sebab bau, dia mengeluarkan bau dia sendiri. Dia agak semerbak lah. Lagi kita letakkan minyak dan kita buat bacaan, kita isikan kalimah, dia bau dia tu lagi semerbak dan kekal tanpa terjejas. Inilah dia. Ini salah satu daripada koleksi saya lah yang agak istimewa dan ada peranan untuk perubatan. Yang lainnya saya tak berapa pasti. Okay, untuk makluman juga, badik ini adalah buatan daripada negeri Kelantan.
setakat ni agak susah lah untuk menemui jenis ni. Ada dijual tapi saya ingat tak, keluarannya tak banyak, dia agak terhad. Okey, sekian, terima kasih, semoga perkongsian ini akan menjadi panduan untuk kita semualah. Assalamualaikum.